Gugatan batas usia calon presiden, calon wakil presiden, capres, cawapres diwarnai dengan sejumlah kejanggalan. Bahkan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) mengatakan sudah mengantongi bukti rekaman CCTV soal dugaan kejanggalan pendaftaran gugatan capres-cawapres. Diketahui gugatan itu terkait putusan nomor 90 per PUU 21 per 2023. Ketika MK merumuskan sendiri norma bahwa seorang pejabat yang terpilih melalui pemilu dapat mendaftarkan diri sebagai capres-cawapres meski tak memenuhi kriteria usia minimum 40 tahun. Putusan itu memberi tiket pada Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra sulung Presiden Jokowi sekaligus keponakan Ketua MK Anwar Usman untuk maju Pilpres 2024 dalam usia 36 tahun dengan bekal status Wali Kota Solo yang disandangnya selama 3 tahun. Lantas, apa saja kejanggalan gugatan capres-cawapres yang dimaksud? Simak penjelasan berikut ini. 1. Tidak ditandatangani pemohon. Fakta baru terungkap dalam sidang MKMK berkaitan dengan putusan MK nomor 90 per PUU 21 per 2023 yang dianggap memuat konflik kepentingan. Dalam sidang pemeriksaan, salah satu pelapor Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) mengungkap bahwa dokumen perbaikan permohonan yang dilayangkan pemohon bernama Almas Taki Biru itu tak ditandatangani kuasa hukum maupun Almas sendiri. PBHI mendapat dokumen itu langsung dari situs resmi MK dan dipaparkan dalam persidangan. Kami berharap ini juga diperiksa. Kami khawatir apabila dokumen ini tidak pernah ditandatangani sama sekali, maka seharusnya dianggap tidak pernah ada perbaikan, permohonan, atau bahkan batal permohonannya. Ucap Ketua PBHI Julius Ibrani pada Kamis 2 November 2023. Padahal selama ini MK jadi pionir dan teladan dalam pemeriksaan persidangan yang begitu disiplin termasuk tertib administratif. Dengan begitu, temuan dokumen perbaikan permohonan yang tak ditandatangani tersebut jadi suatu kejanggalan. Kami mendapat satu catatan, dokumen ini tidak pernah ditandatangani, dan ini yang dipublikasikan secara resmi oleh MK melalui situsnya, sambung Julius. 2. Legal standing pemohon lemah, pengagum Gibran. Kejanggalan kedua gugatan batas usia capres-cawapres adalah terkait dengan legal standing pemohon yang lemah. Pemohon mengajukan permohonan pengujian material tersebut bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, sehingga tidak relevan diberikan kedudukan hukum atau legal standing untuk bertindak sebagai pemohon. Diketahui dalam permohonan tersebut, Almas Taki Biru tidak dirugikan konstitusionalnya secara pribadi. Dalam permohonannya, Almas mengaku sebagai pengagum Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. 3. Kemunculan tiba-tiba Anwar Usman. Kemudian kejanggalan ketiga adalah kemunculan Anwar Usman dalam gugatan perkara nomor 90 dan nomor 91. Awalnya pada putusan perkara gugatan gelombang pertama, Ketua MK Anwar Usman, yang juga adik ipar Presiden Jokowi ini tidak ikut memutus perkara. Ketidakkhawatiran Anwar berbuah putusan perkara ditolak dengan komposisi 6 hakim menolak dan 2 hakim berbeda pendapat atau dissenting opinion. Namun pada perkara nomor 90 dan 91, Anwar tiba-tiba ikut membahas dan memutus perkara tersebut, padahal isu konstitusionalnya sama dengan perkara gelombang pertama. Kehadiran Anwar tak hanya menambah jumlah hakim pemutus perkara, tapi juga mengubah posisi para hakim yang dalam gelombang pertama menolak jadi mengabulkan sebagai permohonan. Hasilnya perkara nomor 90 dikabulkan sebagian. 4. Bisa dianggap cacat hukum. Kejanggalan berikutnya adalah putusan bisa dianggap cacat hukum karena ada dugaan penyelundupan hukum. Putusan MK nomor 90 per PUU 21 per 2023 termasuk problematika karena diduga mengandung satu cacat hukum serius dan mengandung upaya penyelundupan hukum. Hal itu karena dalam permusyawaratan hakim yang diketuai Anwar Usman menyebut ada 5 hakim mengabulkan dan 4 dissenting opinion. Terjadi perbedaan dari 5 hakim yang setuju mengabulkan.
Tiga hakim diantaranya sepakat menerima petitum atau tuntutan pemohon. Namun, dua hakim hanya setuju dengan frase usia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai gubernur. Dalam argumen yang dirumuskan dalam concurring opinion, bukanlah concurring tetapi itu dissenting opinion. Dengan demikian komposisinya 6 dissenting opinion dan hanya 3 hakim yang mengabulkan. Tapi dalam kenyataannya putusan MK menyebut 5 hakim setuju dan 4 dissenting opinion. Padahal pendapat hakim Eni dan Daniel Fuchs tidak setuju fase untuk seluruh kepala daerah. Eni membatasi hanya sepanjang yang bersangkutan gubernur dan harus diatur lebih lanjut oleh pembentuk undang-undang. Sementara itu, Hakim Fuchs mengatakan setuju hanya fase gubernur tanpa ada penjelasan lebih lanjut dari pembentuk undang-undang. 5. MK terima berkas saat malam minggu. Kejanggalan selanjutnya adalah demi gugatan batas usia capres-cawapres. MK disebut rela menerima berkas saat malam minggu, tepatnya pada Sabtu, 30 September 2023 malam. Hal ini dibeberkan sendiri oleh salah satu Hakim Konstitusi Arief Hidayat. Arief Hidayat menyampaikan kejanggalan itu lewat pendapat berbeda, dissenting opinion. Dalam pendapatnya itu, Arief mengatakan kepaniteraan MK menerima surat penarikan gugatan yang dikirim kuasa hukum Almas pada Jumat, 29 September 2023. Surat itu bertanggal 26 September 2023. Akan tetapi pada Sabtu 30 September 2023, MK menerima surat baru dari kuasa hukum Almas dengan tanggal 29 September 2023. Surat tersebut berisi pembatalan surat pencabutan gugatan yang sudah mereka serahkan pada MK sehari sebelumnya. MK diminta oleh Almas untuk tetap memeriksa dan memutus perkara tersebut. Kemudian MK mengadakan sidang pada Selasa 3 Oktober 2023 untuk mengonfirmasi pencabutan dan pembatalan pencabutan gugatan tersebut. Kuasa hukum menyebut surat pembatalan penarikan gugatan itu diterima pada Sabtu malam, 30 September 2023, atau tepatnya malam minggu oleh Dani yang jadi petugas keamanan MK. Namun menurut penelusuran Arief, dengan mengacu pada tanda terima berkas perkara sementara, TTBPS yang dicatat MK, surat itu baru diterima Senin 2 Oktober 2023 pukul 12.04 WIB. Selain itu, Arief mengatakan pegawai MK yang menerima surat itu bukan Dani. Arief mengatakan pegawai MK yang namanya tercantum dalam TTBPS adalah Saf Rizal. Arief juga heran karena kepaniteraan MK meregistrasi surat itu pada Sabtu 30 September 2023 atau hari libur bukan pada Senin 2 Oktober 2023 seperti yang tercantum dalam TTBPS.